Okay guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan unboxing dan review meja IKEA Linmons Edils. Ingin tahu seperti apa? Yuk kita langsung aja buka karena paketnya udah nyampe. Okay, kita langsung aja unboxing. Oke guys, jadi di dalam paket penjualannya kita dapat 4 kaki meja. Ini dia 1, 2, dan 3, terakhir 4. Oke, dan juga ada daun mejanya. Kaki mejanya ini dinamakan Edils dan daun mejanya ini dinamakan Linmons. Jadi nama artikelnya ini Linmons Edils ya guys. Oke. Ini dia tampilannya setelah kita unboxing. Oke guys, setelah kita unboxing, kita langsung aja rakit meja ini. Yuk, ikutin terus videonya sampai selesai. Oke, kita buka dulu plastiknya. Oke, di sini jadi yang harus kalian perhatikan yaitu di setiap sudut meja ini terdapat 5 lubang untuk baut sekrup. Seperti ini teman-teman. Oke guys, seperti ini guys ya. Oke, ini dia, ini juga ada. Nah oke, kita langsung aja buka kaki mejanya. Ini dia, di dalamnya ini ada kaki mejanya. Terus di dalam kardus ini ada plat besi pasang ini dan juga baut sekrup. Langsung aja buka. Oke. Sini ada manual book atau buku petunjuk cara pemasangannya ya. Seperti ini teman-teman. Yes. Langsung aja kita pasang. Nah, ini dia baut sekrupnya ada 5 pas dengan lubang yang ada di sini. Dan juga ini dudukannya ya. Oke, alat yang harus kalian persiapkan yaitu obeng untuk memasang baut sekrupnya pada lubang ini. Pastikan plat besi ini sejajar atau sudah pas dengan tiap lubang yang ada di sudut meja ini ya. Oke, kita coba. Jika sudah terpasang, kita langsung aja masukkan ininya ke dalam sini lubangnya. Nah ini dia kaki mejanya seperti ini. Oh, seperti ini dia guys. Oke, langsung aja putar. Lakukan hal yang sama pada setiap sudut meja ini, yang sebelah sana juga dan sebelah sini. Thank you.
kita pasang. Oke, kita pasang lagi. Jadi baut ini harus masuk ke lubang sini ya guys. Oke, langsung aja sejar-jarkan lalu langsung puter-puter. Oke, selanjutnya kita pasang sudut bagian sini. Oke, seperti biasa buka dulu bautnya. Oke, kita pasang lagi. Ingat, lubangnya harus sesuai dengan dudukan kakinya. Oke, ini dia. Oke, selanjutnya kita pindah ke sisi bagian sini. Oke, ini dia, langsung aja pasang seperti biasa lubang ini. Oke, lubang ini masukin sini ya guys. Oke, putar aja. Oke guys, karena kita udah selesai merakitnya, kita langsung aja balikan meja nih. Oke, ini dia tampilannya meja IKEA Linmount Edils ukuran 120 cm dan lebar 60 cm dengan tinggi maksimal 74 cm. Untuk kakinya sendiri terbuat dari plastik polipropilena dengan bahan dasar baja yang dilapisi serbuk epoksi. Kemudian daun meja bagian atas dan bawah terbuat dari fiberboard dengan cat akrilik, dan rangka net sendiri terbuat dari particle board dengan isian meja yaitu kertas berstruktur sarang lebah. IKEA mengklaim 70% bagian meja ini bisa didaur ulang dan pastinya ramah lingkungan. Untuk perawatannya cukup mudah, yaitu dengan cara dilap hingga kering dengan kain bersih dan juga bersihkan dengan lap yang dibasahi deterjen lembut. Oke, mungkin cukup sekian video unboxing dan review meja IKEA Linmount Edils. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Dan nyalakan tanda lonceng notifikasinya di channel WeWaterFuck agar tidak ketinggalan setiap update video dari channel ini. Oke, sampai jumpa. Selamat ketemu di video-video selanjutnya.